Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam ini dan setiap hari Kamis kita semua bisa menghadiri acara rukyah dan pengajian juga santunan yatim, khususnya pada malam hari ini 1 Syawal 1442 1442 Hijriah, kita mengadakan acara halal bihalal. Setiap Kamis kita selamatan, kita gunakan halal bihalal. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu enggak usah walaupun enggak usah datang ke rumah satu-satu ke jamaah di sini, enggak apa-apa, enggak usah ke rumahnya, enggak usah, enggak apa-apa, door to door nggih. Enggak usah door to door karena sudah halal bihalal di musala. Jadi 30 orang ada yang absen, gampang nanti ketemu di jalanan. Untuk mempersingkat waktu, nanti setelah tausiah singkat halal bihalal, kita berdoa untuk semua para donatur agar yang bangkrut-bangkrut menjadi sukses dan bisa memberi santunan lagi. Dan saya tidak bingung sampai kecelakaan jatuh ke tabib gara-gara bingung ngurusi dana. Juga ibu-ibu nanti harus salaman satu-satu, nggih. Ibu-ibu enak wis nanti salaman satu-satu, nggih. Beda dengan biasanya khusus halal bihalal dan lebaran. Ada beberapa fadilah dari acara halal bihalal ini. Pertama, kita bisa membersihkan dosa-dosa kita selain kepada Gusti Allah juga kepada sesama manusia dengan cara tulus dan ikhlas mengucapkan minal aidin wal faizin, baik secara lahir maupun batin. Termasuk kulo pribadi pasti banyak khilaf, banyak salah, banyak dosa kepada Allah dan ibu-ibu. Ibu-ibu kulo ngaturaken sedaya kalepatan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ikhlas ibu-ibu. Ikhlas. Iya, ikhlas ta. Apa mikir napa setelah kita ngetel guyon nggih mboten nggih mari kita tak riake duwe iki bareng pengajian amin Allahumma amin nggih Mbak Ratna lagi kok guyon asal arisan amin Allahumma amin nggih wis arisan alhamdulillah berkat amplop alhamdulillah pokoknya sedoyo kula dongan banjir rezekinya amin Allahumma amin. Masalah sumuk-sumuk teng griya wis gak usah dipikir, masalah tuku LPG tak ngurus, uyah gula nopo wis gak mikir nggih. Nggak mikir gulone tek, palate ora tek, nggak mikir utangi akeh sareng lunas kabeh. Amin Allahumma amin. Fadilah yang pertama tadi, kita bisa menyucikan semua dosa-dosa kita dengan cara kita membersihkan kehilapan kita kepada sesama manusia. Fadilah yang kedua, di sini acara halal bihalal ada barokah silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi sunnatun marbutun. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah atau perlakuan yang disenangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini bisa bersilaturahmi. Makanya Rasulullah sebagai suri tauladan memberi contoh umat, Rasulullah itu barokah umure dan rezekinya selalu dicukupi kalian Gusti Allah. Ibu-ibu kepingin rezeki ini lancar apa mboten? Kepingin utangin yang lunas apa tanpa kata? Nek sampun ibu-ibu utangi lunas kabeh wong ya pernah punya utang nggih. Nek utangi lunas kula dongak ndak duwe utang meneh. Amin. Nah, stres kula tau duwe utang stres nggih. Pikir isu stres awan stres. Tangi baru kae pengajian stres ilang nggih. Iku tapi mari pengajian tenang utangi gak dipikir. Engko nek wis tanggal 5 ditagi tanggal 6 utangi ditagi tanggal 6 mikir malih nggih. Kami mari ngono wis barokah pengajian tenang nggih. Nah, makanya barokahnya silaturahmi kula panjenengan insyaallah panjang umur barokah umur panjang rezekinya. Kula panjenengan gadah utang ujian nggih. Ujian sabar tindak mikir nek wis lunas tindak mikir nggih. Niku
fadilah yang kedua. Dan fadilah yang ketiga, di sini ada barokah mengaji. Saya ceramah ini mengaji. Nggih, bener kula ceramah mengaji. Siapa ini? Din, aku ceramah ini ngaji lah. Ngaji apa ledruk? Wala ledruk, nggih. Ini mengaji, maka kula panjenengan mendengarkan ceramah ini pahala mengaji, maka dapat barokah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi para muslimin dan muslimat. Di sini selain halal halal, dapat barokah ilmu, dapat barokah ngaji, itu berkah barokah. Apa? Apa? Last lagi lara. Itu apa nih? Ini barokah ilmu, itu abrokan, itu berkat. Barokah, berkatan. Oh, masih gue sih ya, seneng berkat. Amin Allahumma. Amin. Boten-boten ya, gak seneng berkat, gini-gini. Gini mau stres. Setelah barokah mengaji, karena tadi Nabi Muhammad dawuh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Kalau kita mengaji dapat pahala, kalau kita tidak mengaji sama sekali, maka kita berdosa. Nek gak ngaji ku lakuane di omah nggih. Masuk masak turu nggih. Masak turu ndak ngaji. Engko rasa-rasan nak kudu bilamin. Nah. Kemudian setelah barokah mengaji, yang terakhir di sini ada barokah doa-doa mustajab, yaitu doa anak yatim, doa anak terlantar, doa janda-janda yang soleha, kemudian doa para donatur di rumahnya, di kampung di sini, dan doa ulama, juga doa penutupan halal di halal, insya Allah dengan 5 doa mustajab, pula panjenengan sedoyo, dan semua donatur diberi barokah yang luar biasa. Amin Allahumma. Amin. Pula panjenengan diberi sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya, banyak amalnya, anak cucu yang sangat soleh-soleha, derajat dunia akhirat, semua dosa-dosa kita disucikan Allah 100%. Amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu kepingin tersuap golongan rokok? Rokok. Beten-beten sih kepingin milikin rokok? Ya ada yang mau milikin rokok? Ini hati nggak mau milikin rokok? Pingin, ah? Masa pingin milikin rokok enggak ya? Nah, semuanya anak yatim dan ibu-ibu pulau dongano langsung masuk surga besok. Amin Allahumma. Amin. Sebelum kita tutup majelis ini dan buka halal bihalal ini, saya mendoakan beberapa donatur dan semua donatur. Di sini saya mendoakan sama ibu-ibu semua para donatur tanpa terkecuali, ya. Walaupun ada yang tidak disebut, pokoknya semua para donatur tanpa terkecuali itu Gusti Allah sampun semerbak. Gusti Allah pun sudah tahu. Pertama yaitu Ibu Indah Bukul Permai. Ibu Indah Bukul Permai pegawai negeri. Kita doakan mudah-mudahan semua dosa-dosanya disucikan kalian Gusti Allah sekeluarga. Dan Ibu Indah tidak sering sakit. Biasanya gampang sakit, doakan tidak gampang sakit. Barokahnya pengajian di sini anak yatim. Kemudian toko emas bulan purnama Malang Kafe Top tetap kita doakan walaupun krisis ya. Toko emas bulan purnama Kafe Top Malang dan Villa Rebun Batu Malang sekeluarga kita doakan kaya barokah sehat laris manis. Amin Allahumma. Amin. Dan almarhum Bapak Ivan yang punya toko emas bulan purnama sekarang diganti istrinya dan anaknya. Almarhum Bapak Haji Iwan didoakan langsung masuk surga. Amin Allahumma. Amin. Saudara saya, orang tua saya di Malang yaitu Abah Haji Dr. Tony Malang sekeluarga. Mudah-mudahan Abah Haji Dr. Tony Malang sekeluarga, anak cucunya Bapak Irwan Bali semuanya sukses dunia akhirat sehat banyak uangnya. Tinggi Abah asuh saya adalah dokter. Ibu nur lulusan dokter. Dokter apa bidang? Ibu nur sekarang apa sih ya? Kan juga bener kan juga dokteran di rumah saja kalian gitu bener gitu nggak apa apa sih dokteran di rumah menjadi punyanya rumah tangga. Amin Allahumma. Amin. Karena ibu nur ini
wanita maratus solika, maratus barokai langgar, batukus, dan juga mengabdi kepada suami dan anak-anaknya dengan ikhlas. Maka Ibu Nur cocok menjadi ibunya rumah tangga. Amin Allahumma. Amin. Kemudian Bapak Saiful Jakarta, saya ulang, Bapak Saiful Jakarta, kita doakan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Abah Haji Sarkawi atau Ibu Haja Farida, sahabatnya punya IM. Ini Bu Haja Farida, sekeluarga SMA Negeri 1. Mudah-mudahan putrinya segera punya momongan, Mbak Sabrina. Amin Allahumma. Amin. Dan Abah Haji Sarkawi, sekeluarga sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Kemudian saudara saya di Jawa Tengah, Jogja, dan lain-lain, yaitu Eyang Abdi, Eyang Joko, Om Adi sekeluarga, Tante Dina, Tante Dani, Tante Dewi, Tante Esti, kemudian juga Tante Riai, Tante Riai. Dan semua keluarga saya di Jawa Tengah didoakan sukses dunia akhirat, sehat, banyak uangnya. Amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu, kita tutup acara halal bihalal yang singkat sederhana dan membawa banyak berkah. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima oleh Gusti Allah. Amin. Ya hadratul Nabi Mustofa Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma billana warhamna wa afina wa ghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Salam, ya Fatar, ya Fatar, ya Latif, ya Latif, ya Aziz, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Salam, ya Salam, ya Fatar, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Ghafar, ya Salam, ya Fatah, ya Latif, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Allahumma shfi sedaya jamaah, Allahumma shfi sedaya donatur, Allahumma shfi besoki. Ya Allah, jauhkanlah kami semua dari penyakit corona dan lain-lain. Amin. So